Rupa-rupanya di sebalik penurunan berat badan mendadak, ada kisah lain yang dilalui oleh pelakon Raja Afiq. Kata Afiq, penurunan berat badan itu dipercayai berpunca daripada terkena gangguan sihir. Alamak, apa cerita ni Afiq? Sebelum ni mungkin orang tengok dengan badan saya yang gemuk. Sebab sebelum ni berat saya 98 kilo, sekarang saya dah 74 kilo. So dalam 20 lebih kilo saya dah turun macam tu. Okay, yeah. Mengenai awak punya penampilan awak yang baru yang kurus ni kan, sebenarnya apa yang buat terfikirkan awak untuk kurus ni? Adakah sebab mungkin kekurangan tawaran berlakon ke? Sebab kalau kita tengok mungkin tahun lepas awak macam kurang keluar di kaca tinggi. Sebenarnya bukan kurang, memang rasa tak keluar pun. Sampai saya pun terfikir juga kan, kenapa saya tak keluar. Mungkin sebab saya gemuk. Tapi kalau nak sebabkan saya gemuk, sekarang saya kurus pun saya tak keluar lagi. Saya pun tak tahu. Di sebalik saya kurus ni sebenarnya ada benda yang tersirat. Kalau korang nak tahu, memang asalnya saya nak kurus, tapi masa sebab kahwin kan saya gemuk. So saya memang asalnya saya nak kurus. Saya cakap isteri saya nak diet, tapi saya tak boleh kat turun. Sampai satu hari saya membuang air besar, keluar darah yang sangat banyak. Sampai saya rasa terkejut lah juga kan. Saya cakap dengan isteri saya, kenapa buang air besar ni darah banyak kan. Masa tu memang darah memang keluar banyak gila. Memang saya letih dan saya lemau. Lepas tu saya pun fikir dengan isteri saya, okey tak apa, kita pergi klinik. Pergi klinik, mula-mula doktor cakap buasi. So saya cakap apa, saya balik rumah, saya makan ubat, still tak boleh hilang dekat benda tu. Nak dekat 2 minggu lebih kak saya keluar darah. Bila saya membuang, saya keluar darah sampailah saya pucat, sampai saya pening, sampai saya tak lalu nak makan. Itulah punca saya kurus. Last kali saya pun terfikir dengan saya, tak apa kita pergi try ubat tradisional. So bila kita orang pergi ubat tradisional, ustaz dia cakap, oh sebenarnya awak ni kena buat orang. Maksudnya awak kena botol orang ni disihir untuk awak kurus dan juga tak dapat tawaran berlakon. Sampai waktu sekali, mana dia tutup pintu rezeki awak? Macam itulah cerita dia sebenarnya. Kalau saya nak cerita lebih-lebih takut pula, tapi tak apalah saya cerita. Ada halang-halang kan, tak boleh fitnah kan ni. Tapi ustaz cakap dengan saya, dia kata ada orang menutup perut nasib saya, lepas tu dia tak nak bagi saya dah ke depan. Sambil tu tak tahulah hantar apa, saya pun tak experience sangat dalam benda-benda sihir ni kan. Mimpi tu adalah mimpi yang ialah biasalah, mimpi macam-macam lah kan, mimpi yang berkaitan dengan sihir kan. Mimpi orang nak bunuh lah, mimpi orang kejar kan. Saya rasa mungkin saya betul kena sihir ni sebab ialah sebab sebelum ni saya rasa macam saya malas nak keluar rumah. So kalau korang tengok kat media sosial saya, memang senyap juga kan. Sebab saya rasa bila saya nak post, saya nak post ni, tapi rasa macam ish, malas lah, tak ada mood lah. Dia macam bagi down kan saya punya mood lah. Lebih kata dia buat bagi saya jadi depression. Sebenarnya saya hampir kena depression, tapi so far kalau orang kenal saya kat luar sana, saya memang seorang kuat yang semangat. Alhamdulillah lah, saya tak sampai kena depression. Saya cuma kena sampai mood down lah cakap. So lepas tu ustaz tu cakap orang tu tutup career saya, dia tak nak bagi saya ke depan, dia tak nak bagi saya menonjol lah. Senang cerita macam tu lah. Kerja masih ada lagi ke gangguan pada diri awak yang mungkin awak rasa tak selesa ke? Dah pulih sepenuhnya? Nak kata pulih sepenuhnya, masih tak ada lagi lah. Dia sisa baki tu masih ada lah. Sebab bila saya pergi berubat, dia cakap takkan boleh clear dalam 100% lah. So dia mungkin ada dalam 70% lagi. So dia slow-slow ambil masa. Adakah awak rasa ini orang terdekat awak yang dalam industri ke bagaimana ke? Atau awak rasa ada musuh yang mungkin awak rasa macam yang tak puas hati dengan Raja Afiq ni? Saya tak boleh nak cakap siapa. Sebab saya, kalau saya cakap orang ni, dia tu fitnah. Saya cakap orang ni pun fitnah. So saya tak tahulah siapa nak buat. Tapi orang boleh faham sendirilah siapa yang buat. Masa saya gemuk tu memang tak worth lah orang nak ambil saya berlakon. Sebab yelah, saya tahulah kan, memang saya tengok sendiri cerita-cerita saya gemuk. Saya tengok gambar saya lama, ya Allah, memang teruk sangat lah. Memang tertutup betul tu waktu saya gemuk tu. So far bila saya dah kurus ni, saya tak pastilah. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau orang nak ambil, Alhamdulillah lah. Tapi kalau orang masih belum nak ambil lagi tu, mungkin belum rezeki saya lah. Tahun 2023, bila dah penampilan baru kurus ni kan, dah ada belum tawaran ke masih lagi pelanggan ni? Buat masa sekarang ni belum ada lagi. Masih berharap lah. Sebab yelah, sebab ini kerjaya saya, ini periuk nasib saya kan. So walau macam mana pun, saya masih berharap saya nak berlakon semula kan. Saya nak comeback semula kan. Mana tahu dengan penampilan yang sekaya ni sekarang ni kan. Sebab bila saya post kat IG, kadang-kadang ada kat saya post penampilan baru ni, orang kata wah macam Captain Mokris dulu lah, macam budak sekolah, macam budak lepas U. Lepas saya kata macam alhamdulillah, mungkin apa yang jadi saya sekarang ni, saya kurus macam ni, mungkin dikena sihir ke apa benda pun, saya tak pasti. Tapi benda tu yang terjadi. So ada hikmah lah. Saya rasa Allah nak buat sesuatu dekat manusia. Mungkin dia nak hapuskan segala dosa saya. Kalau yang menonton ni, mungkin saya tak nak tuduh lah ada salah seorang yang ada menyihir saya ke, ada apa ke. Saya nak cakap satu je lah, saya ni manusia biasa. Kalau saya ada buat salah, saya
saya minta maaf. Bagi set saya, saya dah maafkan dah. Itu antara awak dengan Allah SWT, saya tak tahu. Sebab saya manusia, saya pun kadang-kadang ada buat salah, kadang-kadang ada tersalah cakap. So pun saya tak tahu. Apapun, saya pun nak minta maaf juga dekat awak. Siapalah yang menonton ni, yang mungkin ada buat saya. So saya harap sudahlah. Ingat Allah.